Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wong. Kembali lagi bersama saya KPB Frozen Food, Wong. Di video kali ini kita akan perang makanan lagi, Wong. Iyo, saya saat durungnya mlebu video. Bapak-bapak, ibu-ibu, sing merasa kemarin undiannya menang, kok sampai sekarang belum diambil ya? Sampai mboten purun nopo pripun? Lek mboten purun, nggih kula sumbangaken. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin dapat undian, ini masih ada satu kompor, satu magic roaster, sama dua teflon, satu panci mie, sama satu lagi minyak. Kok gak dicupuk-cupuk? Sampai mari rioyo. Kok gak diambil-ambil? Monggo yang merasa menang undian kemarin berkah Ramadan, segera diambil ya. Karena ini gak ada yang ngambil ya. Padahal kemarin sudah kita hubungi, jawabannya di WA atau di SMS, bilangnya iya akan diambil, tapi sampai sekarang gak diambil-ambil. Pemenangnya siapa saja yang merasa belum ambil, tonton di live-nya KPB. Oke? Di video kali ini, Wong, kita akan perang makanan lagi, Wong. Kita hari ini akan perang makanan ini, Wong. Kita akan mencoba sosis-sosis goreng. Ada tiga produk, Wong, yang hari ini akan kita versuskan. Seperti biasa dengan harga yang rata-rata hampir sama, Wong. Di mereknya nomor satu adalah Uena, yang akan kita versuskan. Uena ini kemasan 375 gram, harganya per packnya adalah 16.500. Ada lagi Uena seperti ini sebetulnya, kemasan yang 500 gram, itu per packnya harganya 19.000. Ngetok. Yang kedua adalah sosis merahnya, punyanya Ngetok, sosis goreng ini juga. Ini 500 gram, harganya per packnya begini 18.500. Satunya lagi ada Cem. Sosis Cem. Sosis ayam Cem. Ini juga kemasannya 500 gram. Ini 500 gram ini kemasannya. Satunya satu pack begini harganya 19.000. Jadi harganya mirip-mirip, Wong, ya. Di antara tiga sosis ini, nah, kita akan goreng, Wong, ketiga-tiganya. Mana yang paling istimewa rasanya, yang paling enak menurut, ya jelas menurut kita, Wong, karena kita nggak dibayar sama ketiga pabrik ini, Wong. Jadi kita akan goreng, kita akan rasakan mana yang paling enak rasanya di antara sosis-sosis harga kisaran 19 ribuan. Kalau sudah perang makanan begini, tentunya saya pasti ditemani oleh the one and only. Nah, nih, Wong, ada nggak kipas angin bareng, Wong, sayang, Wong? Kipasnya Barbie, mana? Ini sistem ada, Wong. Oke, Wong, kita proses goreng, Wong, ya. Bukan diproses goreng dulu. Kita lihat, kita kupas dulu, kita keluarkan dari apa namanya, dari bungkusnya, gimana bentuknya pas waktu mentahnya. Nanti setelah kita tahu bentuk mentahnya, kita goreng, terus kita makan seperti biasanya. Oke? Okay? Istimewir. Nah, ini, Wong. Ini adalah bentuk mentahnya, Wong, dari ketiga sosis tersebut tadi, Wong. Ini adalah Belfood. Agak ke Belfood iki rada kemerahan, kecoklatan ngono, Wong. Kalau yang Ngetop ini merah warnanya. Kalau yang ini apa tadi, Cem, ini ya coklat banget, Om. Jadi kalau ini malu-malu, Om. Nah, antara ke coklat atau ke merah ini setengah-setengah, Om. Kalau yang punyanya oke, merah banget. Kalau yang punyanya Cem, ini coklat banget. Yang punyanya Belfood tadi yang setengah-setengah, Om. Malu-malu, Om. Oke. Kita proses goreng, Om, ya. Nanti dari ketiga brand ini, mana yang rasanya paling
istimewir. Harganya yang kemasan 519.000, 18.500, 19.000. Mirip-mirip harganya, Wong. Oke, kita proses goreng. Bersama dengan. Oke, Wong, kita goreng dulu, Wong. Nanti kita lanjut bikin video lagi, Wong. Wong, ini lagi proses digoreng, Wong. Wong. Istimewa. Iki sing merah ya. Iki sing merah ya. Iya, ini sing ngetop. Sing iku sing cem. Iya, cem. Wih, cem nek digoreng anu wong. Bledos wong. Sampai kaget aku wong lu wong. Kepanasan paling ini. Gak tahan wong lu wong. Oh no. Ah, Luffy. Not too. What's your problem? As dirty as fuck. Kok gitu wong ya kalau digoreng wong ya? Apa apinya yang kepanasan ya? Itu yang merek Cem itu tadi wong. Hancur berantakan wong lu wong. Padahal sih liat lho, gak apa-apa. Apinya ya sama aja. Oke, nanti kita lihat matangnya, Wong. Istimewa. Sudah jadi, Wong. Sudah jadi, Wong. Sudah jadi, Wong. Sorry, Wong. Ada sedikit insiden tadi waktu goreng ini, Wong. Ini meledos-meledos, Wong. Aku dulu ya heran. Yang lain padahal juga enggak ada masalah. Apinya juga padahal sama, wajannya ya sama. Tapi yang cem ini tadi kok meledos, Om. Terus hasilnya coba kita lihat yang ini loh. Pecah-pecah ini mau hasilnya Om nanti goreng. Yang lain ya ada pecahnya, ini ya pecah, tapi ini tadi yang paling parah, Om, di video waktu menggoreng, Om. Oke, kita coba rasakan satu-satu ya. Ini dari Uenak dari Belfood. Ini sosis merahnya ngetop, ini sosis ayamnya Cem. Bersama dengan the one and only. Ayo Bung Salman, kita coba Bung Salman. Ayo. Mulai yang sini Bung Salman. Oke. Sosis merahnya dari sosisnya Uenak ini, Wong. Wah, istimewir. Dikandani ket wingi. Nek nyoba, itu gak oleh gak bisa awas. Yo yo, lali mong, si mong. Ben eru, enak tak gak itu. Ayo, mong. Mana om? Panas. Rasa ayamnya kerasa, Wong. Rasanya ini kayak nugget. Apa? Nugget sueco ini ya, rasanya ya. Ini dari Belfood padahal, Wong. Sosisnya merek Uenak dari Belfood. Rasanya, tapi yang saya heran itu gak seperti nuggetnya, Wong. Nuggetnya ini rasanya seperti nuggetnya sueco, Wong. Enak, Wong, steamy, Wong. Wong. Dalamnya mesti mencil. Eh, Bung Salman, yang punyanya Cem. Oke. Cem. Cem. Iki sosis merahnya oke, iki sing ngene Cem. Oh iya. Lali wong sing dodolong, sukurane wong. Google sih. Nah. Wo, wapang wong. Nah. Sikat. Sikat. Saya masih makan yang miliknya Belfood, Wong. Enak mereknya, Wong. Gimana Bung Salman? Gimana, Wong? Hei, Wong. Ayamnya kerasa, Wong. Ayamnya kerasa. Terus ono manis titik ono. Ono manis ini dia. Iya, benar tambah manis lho, Wong. Iya, iya. Cak arepmu. Oke, Wong. Lanjut. Ayo yang ketiga. Iki sing meledos mau, Wong. Iki sing meledos-meledos mau, Wong. Sosisnya Cem, Wong. Iya, Wong. Bismillahirrahmanirrahim.
setan alas om di jam mangan om. Seregep. Seregep om. Kelangan wajah om. Yeah. Istimewir. Kulitnya wong kriuk-kriuk wong wong kewarin temen mantap. Gimana rasanya Bu Salman? Panas pak, ya pak, santai. Kepanasan wong lambi nih om. Akan dusa lah ngono om. Rasanya mantap. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, gimana? Nomor 1. Ya jelas pasti ini, Bang. Oh, ini nomor 1 ya? Iya. Ini paling enak ya? Paling enak. Padahal tadi digoreng meledos-meledos ya. Tapi paling istimewa. Okay. Menurut Bung Salman paling istimewa nomor 1 sosis ayamnya Cep. Nomor 2. Nomor 2. Iki, Bang. Wapel, Bang. Iki nomor 2 iki. Menurutmu iki nomor 2? Iya, Pak. Enak, Pak. Ono manis-manis ya? Enggak aku manis tuh. Iya, sakarepmu. Nomor 3. Nomor 3 iki, Pak. Iki ya nomor 3. Siap, 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 siap. Sorry wong kepedet wong. Enak-enak gawe konten wong, ono wong tuku. Ya tak pateni wong kontene wong. Sekarang saya nyoba wong ya. Kita coba dari sini dulu. Punyanya apa? Wenak tadi dari Belfood. Enak ini sebetulnya rasanya itu koyok nugget so enco kemarin loh. Cuman padahal enak itu kok Belfood so enco itu so good gak sak pabrik tapi rasanya sak meh podo kok. Saya suka rasa-rasa yang begini nih loh. Teksturnya juga lembut cuman dia kelihatan letoy ini om. Yang kedua kita coba punyanya Ngetop. Ngetop ini tekstur apa namanya kelihatannya kan gak seletoy enak tadi om. Coba kita rasakan dong ya. Ngetop ini dalamnya om lebih padat daripada punyanya enak yang tadi om. Terus dia ada rasa manis-manisnya sedikit, Wong. Aku gak ngerti, Wong, kok sosis kok manis, Wong, yo. Ya nek aku manis, Wong. Ah, manis ya. Ini melok-melok ae, Wong. Ada rasa manis-manisnya sedikit, Wong, ini, Wong. Padahal sosis kok rasanya legi, Wong, yo. Terus dalamnya itu lebih padat. Daripada dalamnya ini om dan lebih padat yang ini kan. Yang ketiga kita coba punyanya Cem. Cem ini juga kaku om, teksturnya nggak letoy seperti miliknya Wenak tadi. Cuman ini kelemahannya Cem itu sekali lagi ini opini pribadi saya om ya, sangat subjektif sekali. Ini kalau anu tuh pecah, Wong. Kalau digoreng tadi ku. Apa istilahnya ngono iku ya? Nek digoreng iku iso meledok-meledok ngono lho, cuma kita rasakan, Wong ya. Coba kita rasakan rasanya gimana. Rasanya ku ayam banget, Wong. Sekali lagi ini masalah selera wong. Kriuknya dapat. Kalau saya wong ya, kalau saya sekali lagi ini opini pribadi saya. Tadi Bung Salman nomor 1 Cem. Nomor 2 Wenak. Nomor 2 oke. Okay. Ngetop nomor 2. Nomor 3 Wenak. Kalau saya enggak, Wong. Karena selera, karena dasarnya saya suka makanan yang ada unsur manis-manisnya. Jadi nomor 1 nek menurut saya sekali lagi ini opini pribadi ya.
kita nggak dibayar sama ketiga brand ini. Nomor satu, kalau menurut saya yang paling enak itu justru miliknya ini, miliknya ngetop, ya ngetop ini, miliknya ngetop, teksturnya juga nggak letoy, terus dalamnya itu super padat, ada rasa manis-manisnya sedikit, digoreng juga nggak bledok. Jadi menurut saya nomor satu ini paling enak, ngetop sosis merah, sosis ayam merah. Nomor dua, sebetulnya antara ini dan ini saya lebih suka yang ini om. Nomor dua menurut saya ini sosisnya enak dari Belfood, karena ini rasanya hampir sama seperti nugget, nugget iso enco wingi om. Nomor tiga baru cek, ini opini pribadi saya wong ya. Cem menurut Bung Salman tadi nomor 1, menurut saya jadi nomor 3. Ini enak dari Belfood, menurut Bung Salman tadi nomor terakhir, saya jadi nomor 2. Ini menurut Bung Salman nomor 2, ini saya paling suka ini. Jadi ya namanya selera kan yo. Makanya saya selalu menyediakan sosis itu sak freezer dhewe wong, sosisku wong. Karena apa? Karena seleranya orang kan beda-beda. Kita kan nggak tahu seleranya konsumen kita itu sukanya yang gurih, opo yang manis, opo yang rasanya seperti nugget. Ada customer yang juga lihat bentuknya, sukanya yang bentuknya letoy begini, opo yang bentuknya kenceng begini. Kan ya macam-macam, Bang. Jadi itu, Bang, menurut saya nomor satu sosis merah dari ngetop untuk battle sosis goreng ini. Nomor 2 adalah sosisnya enak dari Belfood. Nomor 3 baru Cem. Mungkin itu aja om video dari saya hari ini. Karena Cem ini kenapa kok saya taruh nomor 3 om? Anu om, nek digoreng meledok itu loh, membahayakan ibu-ibu rumah tangga om. Tapi Bung Salman suka yang rasanya cep ini tadi, Bang. Yo, balik lagi ke selera, Bang. Mungkin itu video dari saya hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi saya dan Kang Salman. Kami tidak mewakili brand manapun. Jadi, ya, ini adalah berdasarkan hasil icip-icip yang kita lakukan pada hari ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Man, closing man. Closing, Om. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Bantu channel kami, Wong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.